Isu ini penting. Saya ulang, kami di pihak JAKIM dan juga Jabatan Kehakiman Mahkamah Syariah JKSM telah pun 2 bulan yang sudah mengeluarkan apa yang kita namakan sebagai SOP bagi mengetatkan pengecualian yang bawah 16 tahun. Okey, ingat 16 tahun ke bawah dia kena dapat izin dari Mahkamah Syariah. Dulu agak longgar keizinan itu. Sekarang bagi kita berdepan dengan isu yang awal dulu timbul di mana Jeli tu, kemudian mari pula isu di Tumpat ni, kita dalam masa period tu 2 bulan tu kita telah mengeluarkan satu SOP, Standard Operating Procedure, bagi para hakim sebelum dia nak bagi izin dia kena ikut ni. Jadi saya urge kepada semua para hakim Mahkamah Syariah, kerana ini adalah daripada JKSM sendiri, daripada Jabatan Kehakiman ya, yang telah menyediakan, susah payah menyediakan SOP itu, agar mereka sebelum nak bagi izin kalau bawah umur 16, tolonglah ikut prosedur, dan mereka ada hak untuk menolaknya kalau mengikut prosedur. Cuma ke depan untuk future reference, kita juga bersetuju kalau di hadapan nanti negeri-negeri kita akan turun explain SOP ini dikanunkan, bukan sekadar untuk reference kepada hakim, tapi dikanunkan dalam enactment perkahwinan supaya dia kena follow. Dan kita pun very serious untuk melihat meningkatkan had umur yang sama lelaki dan perempuan, iaitu 18-18. So ada dua paket situlah, satu SOP yang dikanunkan, satu lagi ditingkatkan seperti mana dilakukan oleh Selangor. Tapi saya dimaklumkan oleh JKSM yang di Kelantan kes baru ni, walaupun dah, maknanya dah ada dah SOP tu, tapi hakim tu tidak follow the SOP.